Oke, tes tes, dengar suara saya? Semuanya yang hadir ada 9. Ini dengar suara saya ya? Oke, kalau sudah dengar, baik rekan-rekan siswa sekalian, selamat malam. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita malam ini akan belajar, mulai belajar ke pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk program kejar paket B ya. Teman-teman sekalian, mungkin pertemuan pertama malam hari ini kita belum belajar terlebih dahulu, tapi sebenarnya saya sudah menyiapkan untuk materinya, cuman saya kira waktunya apa namanya kurang ya, jadi cukup kita perkenalan saja supaya nanti dalam proses belajarnya lebih bisa berinteraksi gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Oke, selamat malam semuanya. Ini ada 11 yang sudah hadir, 12 yang sudah hadir. Wah, malam hari ini banyak sekali yang sudah hadir ya. Baik, teman-teman sekalian, saya akan sedikit menyampaikan berkait dengan pengantar pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Mohon maaf, ini tanggalnya belum saya ganti kemarin untuk apa namanya pengantar pembelajaran untuk kelas paket kelas A. Ya, tapi dalam mekanismenya ini sama aja, cuman ada sedikit beberapa hal terkait dengan metode pembelajarannya yang akan sedikit berbeda gitu ya. Baik, rekan-rekan sekalian, selamat malam.
Sedikit perkenalan dari saya. Penyiar radio seperti apa? Oke, rekan-rekan sekalian bisa lihat slide ya, bisa lihat layar ya. Bisa ya? Ya, terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri. Nama saya Arik Pranada. Ya, di sini nama saya Pak Arik Pranada. Ya, nanti selanjutnya teman-teman sekalian bisa memanggil saya dengan Pak Arik. Ya, cukup dengan nama depan saja, Pak Arik. Jangan salah ya. Jangan Pak Aris, jangan Pak Arif, tapi Pak Arik. Ya, untuk usia saya masih 24 tahun. Ini kontak nomor saya. Kalau misalnya nanti mau menghubungi saya, mau tanya-tanya terkait dengan materi. Kemudian ini email saya. Nanti kalau misalnya ada tugas, saya berikan tugas, kalian bisa email kan? Atau nanti bisa komunikasi via grup saja. Kemudian saya tinggalnya di Neijiang Wanhua Taipei. Iya, saya tinggalnya di samping Rumah Sakit Nasional Taiwan University. Di samping rumah sakit NTU, saya tinggalnya di asrama sekolah NTU NHS karena sekarang saya sedang menempuh S2 di National Taiwan University Nursing and Health Science. Oke, ya, itu cukup perkenalan dari saya. Saya mengambil jurusan keperawatan, teman-teman sekalian. Jadi, sudah lulus S1 keperawatan, sekarang meneruskan S2 keperawatan di Taiwan. Ya, mudah-mudahan nanti kita semua bisa berinteraksi ya. Bisa berinteraksi, bisa nyaman komunikasinya. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Oke, gitu ya. Itu untuk informasi, sedikit informasi dari saya. Kalau di Indonesia sendiri, saya asalnya dari Jogja. Saya berasal dari Yogyakarta, dan di Taipei baru berapa bulan ya? Saya sampai di sini atau baru baru kuliah dari sejak September. Jadi kira-kira 5 bulan yang lalu. Jadi belum bisa bahasa Cina. Ya, oke. Saya kira itu saja. Saya harapkan teman-teman sekalian pada semangat untuk belajar dengan saya ya. Ya, silahkan nanti dikritisi atau gimana kalau misalnya gaya pengajaran saya terlalu cepat atau kurang jelas, langsung bisa chat via diskusi di bawah ini. Ya, teman-teman sekalian, di semester 1 ini kita sudah mulai start dari bulan Januari ya, insya Allah nanti akan berakhir pada bulan April. Jadi 4 bulan ke depan, kalian akan bertemu saya di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ya, materinya apa saja yang akan saya sampaikan di materi semester 1 ini? Saya akan menyampaikan 5 bab yang akan dibagi menjadi dua bagian. Untuk mid semester pertama, nanti saya akan menjelaskan aspek keuangan dalam lingkup regional. Yang kedua, konektivitas antar ruang dalam lingkup regional. Jadi dua bab ini saya akan jelaskan di pertemuan 2 bulan pertama. Kemudian 3 bab terakhir saya akan menjelaskan di bulan kedua sehingga ujian akhir semester, yaitu kehidupan masa praaksara di Indonesia, ruang lingkup ilmu sejarah, dan kehidupan masa Islam di Indonesia. Jadi gini teman-teman sekalian, IPS ini terdiri dari 2 macam pelajaran sebenarnya. Kalau untuk tingkat SMP atau paket B ini. Yang dua poin pertama di atas, aspek keruangan dan konektivitas antar ruang, ini termasuk dalam materi geografi. Kemudian yang 3 di bawah ini termasuk materi sejarah. Nah, jadi IPS ini ya, membahasnya
membahasnya terkait dengan mata pelajaran geografi dan sejarah untuk paket B ini. Ya, 5 ya, cukup 5 saja. Gak usah banyak-banyak. Oke, yang penting kalian fokus dan bisa mengikuti pelajaran saya. Ya, untuk proses belajarnya, nanti ada beberapa hal yang ingin saya utarakan kepada teman-teman sekalian. Proses belajarnya, nah, untuk kejar paket B ini total pertemuannya ada 2 kali pertemuan dalam setiap minggunya. Nah, 2 kali pertemuan tersebut itu jumlah jamnya ada 3 jam. 3 jam pertemuan. Jadi, untuk 1 jam pertemuan nanti saya isi dengan penjelasan tutor. Saya akan menjelaskan materi terkait dengan 5 bab tadi. Saya mau tanya dulu, apakah kalian sudah mendapatkan buku bukunya, LKS-nya? Kalau misalnya sudah punya bukunya lebih enak. Oke, kalau sudah pada punya lebih enak nanti apa namanya itu fungsinya untuk pendalaman materi ya. Jadi saya hanya menyampaikan hal-hal yang sekiranya penting-penting saja nanti kalian bisa belajar mandiri di rumah. Ya, jadi 1 jam dari 3 jam itu saya gunakan untuk penjelasan tutor di sini. Penjelasan tutor itu saya yang menjelaskan. Kemudian pendalaman materi ini nanti di 2 jam dari 3 jam tersebut. Jadi 1 jamnya penjelasan tutor, 2 jamnya pendalaman materi. Nah, pendalaman pendalaman materi ini apa saja? Jadi pendalaman materi nanti isinya adalah proses diskusi. Ketika 1 jam pelajaran misalnya pertemuan pertama atau 1 jam pelajaran saya menjelaskan, kalian semua ada yang tidak jelas terkait dengan penjelasan saya, bisa didiskusikan di pertemuan 2 jam pendalaman materi. Nah, di pendalaman materi tersebut tidak menutup kemungkinan saya juga akan mengutarakan beberapa pertanyaan atau memberikan penugasan-penugasan kepada teman-teman sekalian. Ya, jangan khawatir, penugasannya tidak terlalu berat. Saya mengambil dari buku materi yang sudah kalian pegang. Jadi, silahkan juga dipelajari dari sekarang, mulai dibaca-baca, kemudian ketika ada soal silahkan diisi. Kemudian saya juga mengambil soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan nanti di sembari diskusi, saya akan pertanyakan pertanyaan-pertanyaan itu dari buku. Jadi jangan khawatir, kalau saya yakin kalian pasti bisa semua, karena kalian semangat-semangat semua. Kemudian diskusi, nah tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi nanti diskusi dan penugasan ini akan masuk di proses pendalaman materi. Tidak menutup kemungkinan saya juga akan memberikan PR pada kalian, ya. Kemudian nanti di 2 bulan pertama, kira-kira bulan akhir bulan Februari atau awal bulan Maret, saya akan memberikan soal yang mungkin bisa kalian kerjakan di rumah. Sebagai penugasan, nanti nilainya itu masuk sebagai ujian mid semester atau UTS, ujian tengah semester. Nah, di akhir semester nanti, sekitar bulan akhir April, nanti kalian akan saya beri soal lagi yang disebut dengan ujian akhir semester atau UAS. Begitu, ada yang keberatan? Enggak ya, ini sangat mudah sekali kok. Yang penting kalian semangat. Ya, yang penting kalian semangat, rajin baca buku, kemudian diskusinya. Oh, tidak susah-susah kok, tenang saja. Tidak akan ada yang susah. Yang penting kalian semangat, kalian mengikuti prosesnya. Ya, ya. Itu tadi proses belajarnya, jadi ada penjelasan tutor, pendalaman materi yang nanti berisi diskusi dan penugasan. Kalian juga akan menempuh ujian mid semester dan ujian semester. Kemudian, proses penilaiannya. Nah, di pendalaman materi ini nanti akan besar bobotnya, yaitu penugasan dan diskusi. Ini nanti nilainya 50% sendiri. Jadi ketika kalian aktif, kalian
aktif menjawab pertanyaan dari saya, itu akan bagus sekali. Kalian akan mendapatkan nilai bagus, ya. Di penugasan, di diskusi, ini nilainya sangat bagus, ya. Ya, jangan khawatir tidak naik kelas. Kalau pelajaran IPS, yang penting kalian semangat, yang penting kalian rajin berangkat, rajin diskusi, ya, nanti insya Allah nilainya bagus. Kemudian ujian mid semester. Di ujian mid semester nanti nilainya kurang lebih 20%. Jadi bobotnya nilainya 20%. Di ujian akhir semester 30%. Kalau kalian dapat melampaui semua ini dengan nilai bagus, kalian akan mendapat nilai 100%, ya. Ya, itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, teman-teman sekalian, ini masih ada waktunya. Mungkin saya akan mulai dari materi pertama, mungkin ya. Atau sebelum saya melanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini kita masih ada punya waktu sekitar 15 menit. Kita mulai ya dari bab pertama. Silahkan kalian juga buka bukunya. Buka buku LKS-nya. Karena tidak semua materi saya masukkan ke dalam materi PowerPoint atau yang ada di layar sini. Halaman 1, bab 1. Halaman 2. Sorry. Ya, kita mulai ya. Jadi kita mulai dari bab 1, yaitu aspek keruangan dalam lingkup regional. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, ini kok kalimatnya susah banget, keruangan itu seperti apa, regional itu yang seperti apa, ya. Jadi ruangan ruangan itu ya sebuah tempat gitu kan. Terus lingkup regional itu maksudnya lingkup yang dalam arti yang lebih sempit. Ya, sambil menunggu loadingnya. Bisa kelihatan ya, ini layarnya. Ya, ini pengantar dari aspek ruangan dalam lingkup regional. Nah, seperti yang kita ketahui rekan-rekan sekalian, bahwa bumi memiliki ragam bentuk yang menyebabkan perbedaan kondisi alam. Kita kan sudah paham ya, bahwa bumi itu memiliki ragam bentuk yang berbeda-beda. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada pegunungan, ada apa namanya, ada halo ya, oh gitu-gitu, kurang dengar ya. Baik. Bumi ini memiliki ragam bentuk yang berbeda-beda, ada pegunungan, ada dataran tinggi, dan ada dataran sedang. Nah, itulah yang membuat bumi itu memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Nah, dari kondisi alam yang berbeda-beda tersebut, ini mendorong manusia mencari kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh alam. Misalnya di daratan sedang di perkotaan, manusia tidak bisa menemukan misalnya pemandangan-pemandangan alam yang sejuk. Nah, mereka mencari kebutuhan yang tidak dipenuhi di kondisi perkotaan tersebut dengan naik gunung. Mencari kebutuhan di
daerah-daerah pegunungan. Nah, berbagai perbedaan lokasi tersebut menyebabkan manusia itu mengetahui karakter lokasi-lokasi bumi. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut, oh manusia jadi tahu, oh ini toh dataran tinggi itu seperti ini. Oh, dataran rendah itu dia tidak ada gunung, nggak ada gunung-gunungnya. Oh, kalau dataran tinggi itu mesti dia terdiri dari bukit-bukit, memiliki air yang jernih, misalnya gitu. Kalau dataran rendah yang diisi oleh perkotaan, oh itu airnya sudah tercemar. Nah, dari perbedaan lokasi tersebut, manusia ini mengetahui karakter-karakter dan lokasi bumi. Nah, dari hal tersebut, pengertian geografi ini menjadi berkembang. Nah, tadi sudah saya sudah jelaskan ya, dua bab pertama ini mengenai pelajaran geografi, IPS geografi. Geo itu berarti bumi, grafi itu berarti ilmu-ilmu yang mempelajari tentang bumi, ya. Hidup manusia ini dipengaruhi oleh alam. Jadi, sudah sepatutnya kita mengenal sifat dan gejala yang terjadi di permukaan bumi. Ya, inilah fungsinya kenapa kita perlu belajar terkait dengan ruang atau belajar terkait dengan keadaan-keadaan bumi kita, supaya kita lebih bersyukur, supaya kita lebih tahu sifat dan gejala yang terjadi di permukaan bumi, karena setiap hidup kita ini dipengaruhi oleh alam. Ya, sebagai contoh, sekarang di Taipei kan lagi musim winter nih. Nah, kalau kita tidak tahu, oh itu winter itu apa, misalnya musim dingin itu apa, jadi kita tidak tahu juga, misalnya kita perlu menggunakan pakaian-pakaian tebal, kita perlu beli jaket-jaket yang bisa menghangatkan tubuh. Kita perlu misalnya heater atau penghangat ruangan di dalam rumah. Nah, kalau kita tidak belajar terkait dengan misalnya kondisi alam di bumi ini, jadi kita tidak akan tahu, oh kalau misalnya winter atau musim dingin itu kita harus menggunakan jaket tebal yang terbuat dari bulu domba misalnya, atau kita perlu membuat alat yang bisa menghangatkan tubuh. Nah, itulah fungsinya kenapa kita mempelajari hal-hal yang ada di permukaan bumi, karena hidup kita dipengaruhi oleh alam. Selanjutnya, ya, tadi saya sudah menyebutkan ya, ini masih dalam aspek dan konsep keruangan sendiri. Geografi itu adalah ilmu yang pelajari persamaan dan perbedaan kejadian di permukaan bumi dari aspek ruang. Jadi, dari persamaan-persamaan yang terjadi di permukaan bumi, perbedaan-perbedaan yang terjadi di permukaan bumi, itu dipelajari dalam ilmu geografi, dalam aspek ruangan. Ya, maksudnya ruangan-ruangan yang ruang-ruang sendiri itu adalah bumi. Ya. Kenapa penting pelajari geografi? Karena untuk mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi di permukaan bumi. Ya, regional itu artinya dalam satu wilayah. Dalam satu wilayah yang lebih sempit gitu. Misalnya regional Taipei, ya di Taipei aja gitu. Kalau di sini regional-regional bumi, berarti ya di bumi aja gitu. Paham ya? Regional itu di suatu wilayah tertentu. Ya. Baik, kenapa disebut ruang? Ruang itu namanya juga nama lainnya adalah spasial di sini. Kenapa disebut dengan ruang? Karena ranah yang dikaji adalah segala sesuatu yang berada di dalam ruang bumi. Ruang di sini sudah semakin jelas ya sekarang. Keruangan di sini itu adalah maksudnya adalah permukaan bumi atau bumi itu sendiri. Ya. Keruangan di sini merupakan ruang bumi. Tempat-tempat atau lokasi dalam permukaan bumi itu namanya ruang.
Ya, waktunya kurang 5 menit lagi, saya sudah diberikan peringatan. Oke, makhluk hidup atau biotik atau benda mati abiotik itu berada di dalam ruang, yaitu bumi. Nah, sudah semakin jelas ya bahwa ruang yang dimaksud di sini adalah bumi, tempat di mana makhluk hidup atau biotik ataupun benda-benda mati abiotik itu tinggal. Nah, itu disebut dengan ruang, yaitu di bumi. Nah, yang dimaksud dengan ruang bumi tersebut sendiri apa saja? Ada daratan, ada lautan, ada udara. Ya, langit itu tidak termasuk dalam ruang bumi karena langit dan bumi itu terpisah. Tapi kalau daratan, lautan, udara yang ada di sekitar bumi itu termasuk dalam aspek-aspek ruang dalam bumi. Nah, ruang sendiri itu apa? Ruang terbagi menjadi dua macam arti. Dalam arti luas, seluruh lapisan permukaan bumi bisa disebutkan atmosfer, biosfer, tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia. Maksudnya atmosfer di sini adalah lapisan-lapisan udara di atas bumi, ya. Jadi bumi itu memiliki lapisan-lapisan yang bisa melindungi dari benda-benda asing, dari benda-benda luar angkasa yang jatuh ke bumi, itu namanya lapisan atmosfer, lapisan udara yang kita hirup. Kita bisa hidup menghirup oksigen ini karena ada atmosfer di atas bumi kita. Nah, itu dalam arti luas bahwa ruang itu adalah atmosfer, seluruh lapisan bumi yang terdiri dari atmosfer, biosfer, tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan biosfer tersebut ini adalah lapisan bumi. Jadi dari mulai tanah bagian atas, tanah bagian bawah, hingga inti bumi, dari dalam bumi, itu namanya biosfer. Kemudian tempat di mana tumbuh-tumbuhan hidup, misalnya hidupnya di atas tanah, hidup gunungan, tempat-tempat di mana hewan hidup, manusia juga hidup. Kemudian untuk dalam arti sempit sendiri, bahwa ruang itu adalah wilayah dengan batas-batas alam, pemerintahan atau sosial. Misalnya, ruang Indonesia. Ya sudah, berarti cuma Indonesia saja batas-batasnya, misalnya perbatasan dengan Malaysia, perbatasan dengan Australia. Atau dalam arti sempit, misalnya Taiwan sendiri ya. Taiwan itu kan ada beberapa macam. Halo, bisa dengarkan suara saya ya? Bisa ya? Ada yang belum jelas? Dengar-dengar ya. Oke, saya lanjutkan lagi dalam arti sempit. Wilayah ruang itu adalah wilayah dengan batas-batas alam, pemerintahan atau sosial. Misalnya, saya akan berikan contoh Taiwan sendiri. Taiwan memiliki beberapa macam beberapa daerah ya, misalnya Taipei, Kaohsiung, Taichung, Tainan dan sebagainya. Nah, apa namanya? Dari wilayah-wilayah tersebut itu kan kita bisa membedakan. Oh, ternyata wilayah Taipei itu dibatasi oleh misalnya sungai. Untuk membedakan Taipei dengan Tainan, misalnya. Oh, Taipei untuk memisahkan bahwa sekian ada sungai yang memisahkan antara Taipei dengan Tainan, misalnya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan ruang dalam arti sempit. Berarti dalam arti sempit sendiri wilayah-wilayah dengan batas-batas alam atau pemerintahan atau sosial. Contoh lebih mudah lagi, misalnya tadi Indonesia ya, saya menyampaikan itu termasuk dalam batas pemerintahan. Misalnya Indonesia dengan Malaysia itu sudah beda ya, sudah beda dengan batas-batasnya. Misalnya Indonesia perbatasannya dengan Malaysia itu dibatasi oleh samudra atau laut Indonesia. Nah, itu dibatasi oleh wilayah-wilayah alam atau batas-batas alam. Nah, ruang itu tempat di permukaan bumi. Tadi saya sudah menjelaskan ya bahwa ruang itu berada di tempat permukaan bumi. Dan juga mencakup perairan, bawah permukaan bumi, lapisan tanah, dan batuan. Baik, teman-teman sekalian, ini sepertinya waktunya sudah mau habis. Kita tutup ya.
Halo, ini masih connect nggak ya? Oke,